Cek, 21 jalan. Harus keluar dari kewenangannya. 3. Mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian Pangdam Jaya yang baru yang lebih baik dengan menghindari polemik maupun hal lain yang kontroversial. 4. Memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 dan resesi untuk Indonesia bangkit dari multikrisis yang sedang melanda. Demikian surat terbuka dari kami, semoga Allah SWT meridhoi langkah kita menuju Indonesia yang lebih baik. Sukoharjo, 21 November 2020, Ketua PA 212 Jawa Tengah, R. Jaindra Dewa, STMM, Sekretaris Ahmad Yamudin Abbas. Demikian surat terbuka dari PA 212 Jawa Tengah. Silakan bagi yang bertanya. Mari kita sama-sama menjaga agar penyebaran COVID di wilayah kita bisa kita